Baik, Angkatan Tentera Malaysia ATM mengatur gerak anggota dan aset melibatkan 86 lokasi di seluruh negara bagi membantu agensi pengurusan bencana negara NADMA serta agensi-agensi berkaitan menghadapi banjir. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata, ini termasuk 115 pegawai dan 2,768 anggota lain-lain pangkat serta penggunaan aset penting seperti truk dan bot bagi tujuan menyelamat. Bahawa saya dah arahkan ATM berada dalam keadaan kesiapsiagaan yang tertinggi dan untuk mengatur gerak ke semua aset-aset yang ada kepada kita bila-bila masa dan koordinasinya mesti dilaksanakan di peringkat negeri. Ketiga, meletakkan pasukan perubatan ATM dalam keadaan sedia bagi melaksanakan bantuan perubatan. Dan kali ini saya minta bahawa kita beri sedikit fokus mengenai COVID-19 khususnya di pusat-pusat pemindahan sementara. Keempat, kita merancang koordinasi bantuan pesawat udara ATM sekiranya diperlukan, memastikan hospital dan poliklinik ATM sentiasa dalam keadaan siap siaga. Beliau memberitahu pemerintah selepas taklimat agensi yang terlibat dalam persediaan banjir gelombang kedua di Markas 8 Brigade Camp Pengkalan Cepa yang turut dihadiri Menteri Besar Kelantan Dato' Ahmad Yaakob. Mengulas lanjut, Dato' Seri Hishamuddin berkata ATM telah melaksanakan beberapa pendekatan termasuk menyediakan satu batalion yang sentiasa diletakkan dalam keadaan bersiap siaga di setiap negeri untuk diatur gerak ke lokasi terjejas banjir. Jelas beliau, perancangan itu akan dikemaskini dari semasa ke semasa mengikut situasi banjir di sesebuah negeri dan sesuatu kawasan.